Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Kita lanjutkan lagi ya Matematika untuk kelas 1 Sekarang kita sudah pada halaman 28 ya. Untuk uh, yang tayangan yang sebelumnya ada di sini ya Ini adalah empat video yang pertama nah, Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Silahkan dicek Oke, okay. Kita lanjutkan tema kedua, ya keluarga Pak Surya. Ya. Pak Surya Raharja adalah suami dari Ibu Wulansari. Putranya ada dua, ya anak pertama perempuan yang namanya Selva Putriani, anak kedua laki-laki namanya Dwi Nugraha. Selva kelas 5 SD, Dwi kelas 1 SD urutan umur keluarga Pak Surya dimulai dari yang termuda ya aduin ini yang paling muda yang masih kelas 1 Selva ya kemudian ibu yang paling tua adalah ayah ya sekarang kita akan mengurutkan bilangan mengurutkan bilangan urutan dari gambar yang paling sedikit ya kita lihat di sini jumlahnya berapa satu dua jumlahnya adalah dua di sini 1 2 3. Di sini jumlahnya 3. Kalau ini 1 2 3 4 5 6. Jumlahnya semuanya ada 6. Dan ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Jadi urutan bilangan dari yang paling kecil kita dimulai mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 6 dan 8. Ya. Urutan dari gambar yang paling banyak sekarang. Di sini adalah 8, sudah kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Di sini ada sini aja ya. 1 2 3 4 5 6 ada 6. Dan di sini ada 1 2 3 di sini ada 1, 2, ada 2. Ya, urutan dari yang paling besar, yang paling banyak, tentu saja bunganya. 8, 6, 3, dan 2. Ya, perhatikan sekelompok bilangan berikut ini. Ya, di sini ada 6, 4, 10, 7, 3, 8. Jika di urutan dari yang paling kecil, yang paling kecil ini 3. Ya, 3 ini misalnya. Kalau digambarkan hanya tiga titik ya, sedangkan empat ada empat titik, satu, dua, tiga, empat lebih banyak ya. Jadi tiga yang paling sedikit lebih banyak empat, enam. Kalau digambarkan ada enam titik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam lebih banyak lagi ya. Jadi enam terus tujuh. Ada tujuh titik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lebih banyak lagi. Kalau delapan, lebih banyak lagi, Ah, ya, 8 seperti ini ya. 10 paling banyak tentu saja, ya. Oke, kalau diurutkan dari yang paling besar ya 10 didahulukan. 10 8 7 6 4 3. Ya, kita kalau nulis secara urut ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya. Nah, ini semakin ke kanan semakin besar semakin besar, besar. Tapi kalau dari kanan ke kiri ini semakin kecil, kecil, ya kecil oh, ke ini, c i l, semakin kecil. Oke, urutkan bilangan berikut dari yang paling besar. Oke, kita mulai dari yang urutkan bilangan berikut dari yang paling besar. Wah, ini. Untuk mengurutkan ini agak dijarang-jarangkan biar kita bisa uh, enak ngerjakannya. Ya, nah, ini harus dijarang-jarangkan sedikit gini ya. Uh, kalau enggak, kita ngerjakannya susah ini. Ah, kalau gini kan enak. Yang kotak biru itu nomornya. Ya sebentar, saya bikin biar enak dilihat. Oke okay, ya, <tuh> kita kerjakan. Urutkan dari yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah sembilan. Sembilan kita tulis dulu. Yang sudah kita tulis kita coret saja. Ya urutan berikutnya adalah delapan yang sudah kita tulis kita coret aja biar nggak ketulis ulang. Terus kemudian diikuti 6 ya. Kemudian diikuti 5 ya. Kemudian 4 dan terakhir adalah 3. Ya, biar nggak bingung yang sudah kita coret. Kalau ini yang paling besar berapa? 13 tentu saja paling besar. 13 kemudian kita lanjutkan 10. Eh, hey, bukan 10 tapi 11. Ya, 11. Kemudian eh, 10 9 Ya, 9. Ya, kemudian eh, 8 ya. 8 kemudian terakhir 7. Kalau kalian bingung

karena yang paling kanan di sini 12, dibanding yang lain, yang lain di sebelah kirinya, ya semakin ke sana semakin besar, ya semakin besar. Kita lihat angka yang paling besar di sini 12, karena di sini tempatnya yang paling kanan. Kemudian eh, diikuti angka 10, 12 kan di sini, ya 10 di kirinya, jadi lebih kecil. 10 Terus kemudian 8 8 lebih di kirinya lagi Ya Eh 9 dulu sebelum 8 Ya 9 di kirinya 9 yang sudah kita terus kita coret Terus di kirinya lagi ada 8 ya. 8 Ya Kemudian di kirinya lagi ada 7 7 Ya, yang sudah kita coret Terus kemudian kirinya lagi ada 6 Ya Oke sekarang ini saya hapus Untuk melihat yang lain Ya Kalau bingung caranya gitu Dibandingkan sekarang saya akan pakai tinta biru Oke ya. Yang paling besar di mana? 15 ini yang paling besar 15 Yang sudah kita coret 15 posisi di sini Ya, Kemudian di sebelah kirinya ada empat belas loh di kirinya, empat belas di kirinya, empat belas, terus kemudian sepuluh, sepuluh ada di lebih di kirinya lagi, loh lebih kirinya lagi, sepuluh, kemudian sembilan, karena ada di kirinya lagi, kemudian delapan di kirinya lagi, baru terakhir tujuh paling kecil, delapan terus tujuh, ini kita hapus lagi, ya kita hapus lagi kita sekarang pakai warna hijau ya, biar ganti-ganti warnanya di sini yang paling besar adalah 18 18 posisi di sini terus kemudian dilanjutkan 11 eh 16 18 ditulis kemudian 16 karena 16 kita lihat ada di wo 15 16-nya ini enggak begitu kelihatan 16 di sini ya 16, terus habis 16, 15, ada di kirinya lagi. 15, kemudian ada 13, lebih di kirinya lagi, semakin ke kiri ya. 13, kemudian ada eh, 11, lebih di kirinya lagi, ya. 11, terus paling kecil di sini adalah 10, yang paling kiri. Ya. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Ya, kalau kecil ke besar, ya kita ngurutkannya ke kanan. Ngurutkannya ke kanan, dari kecil ke besar ke kanan. Ya. Di sini yang paling kecil, wah ini saya jarang-jarangkan dulu biar lebih enak ya. Ini saya hapus nanti untuk melihat ininya, ya, urutan ke kanannya atau ke kirinya. Ini saya hapus, ya. Ini agak saya jarang-jarangkan sedikit untuk tempat nulisnya, halamannya nah, agak ketutup sedikit, Tidak apa-apa, ya. Oke, ha, sekarang saya akan pakai warna biru perhatikan dari yang paling kecil di sini adalah wow ini sampai angkanya sampai 20 ya kita, kita lanjutkan ya ini habis 18 ya kemudian ada 19 kemudian 20 oke di sini 20 ada yang paling besar yang paling kecil adalah 15 15 kita coret aja, kita tulis. Kalau kita perhatikan, 15 posisinya di sini. Ya, terus kemudian diikuti 16. 16, kalau kita lihat di kanannya. Kalau dari kecil besar itu alirnya dari kiri ke kanan. Ya, kemudian habis itu 16 sudah saya secara 17. 17 ada di kanannya lagi. Ya, 17. Terus kemudian... Setelah 17 ada 18 18 lebih di kanannya lagi ya 18 yang sudah kita coret Terus 19 19 lebih di kanannya lagi Terus yang paling besar adalah 20 Paling kanan Oke ya, Sekarang nomor 2 kita akan kerjakan Ini dapus dulu Nomor 2 saya akan kerjakan pakai biru Oke, okay. di sini yang paling kecil terlihat di sini. Nah, 15-nya ada dua kali. Di sini ada dua kali 15 dan itu paling kecil. Langsung coret dua, langsung tulis dua. Ya, 15 paling kecil posisi di sini. Diikuti 16, 16 ada di kanannya kan, 16. Terus kemudian ada 17 di kanannya ya 17 kemudian 18 tidak ada 19 langsung 19 dan yang paling besar sama dengan tadi 20 ya 20 yang paling besar oke untuk mengerjakan nomor 3 saya akan kerjakan pakai hijau ini saya hapus dulu ya karena hijau yang pe paling kecil di sini uh, adalah 15, 15 paling kecil ya terus 15 ini kita coret saja 15 posisi di sini terus habis itu diikuti 16 posisi di sini ya jadi kalau dari paling kecil ngalirnya ke kanan 16 kemudian 17 posisi di sini kemudian 18 posisi di sini, ya jadi di kanan kemudian 19 posisinya di sini dan paling besar adalah 20 ya posisi di sini kita hapus lagi terus kita ganti tinta lagi ya, ini dari dulu kita akan ganti tinta pakai ungu sekarang. Kalau ini paling kecil mana? Dari yang paling kecil ya, paling kecil adalah 10. Ya, 10 posisi di sini 10. Terus kemudian 11 posisi di kanannya. Kemudian di oh 9 paling kecil. Berarti ternyata ada yang lebih kecil lagi, 9. Enggak jadi 10. 9. Ya paling kecil adalah 9 kita coret. Eh bukan situ yang dicoret, keliru tempat. Yang sini habis itu sepuluh. Ya cenderung posisi di sini habis itu sepuluh. Sepuluh ya kemudian sebelas posisi yang di sininya di kanannya ya. Sebelas kemudian dua belas posisi di kanannya lagi. Kemudian 13 posisi di kanannya. Jadi kalau ngalirnya ke kanan sudah benar dari kecil ke besar. Kemudian 14. Ya, posisi di kanannya ya. lagi. Ya, kalau ngalirnya semuanya ke kanan berarti urut-urutan kita sudah benar. Kemudian yang bawahnya saya pakai warna coklat. Pertama kita mulai yang paling kecil dari 12. 12 kita coret, kita tulis di sini, 12 posisi di sini, kemudian dilanjutkan dengan 13 di kanannya toh. Wah, berarti benar. 13, kemudian 14 di kanannya lagi. Yang kemudian 15 di kanannya lagi. Kemudian 16 lebih di kanannya lagi. Dan terakhir 17, lebih di kanannya lagi. Jadi karena urutannya sudah benar dari kiri ke kanan semakin besar. Ya. Habis 16 17. Oke ya. Sekarang kita urutkan bilangan ya, berikut ini. Nah, ayo urutan bilangan pada gambar. Oke. Urutannya sama ya, dari kecil dari yang paling besar. Dari dari kanan ke kiri. Ya, agar tidak bingung kita tulis dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai berapa ini? Sampai 10 aja. 11 ada. Sampai 11. Ya, kelihatan di sini urutan yang paling besar. Ya, dari yang paling besar. Yang paling besar di sini berapa? Di sini adalah yang paling besar 11, yang sudah kita coret. 11. Ya, dari yang paling besar posisi di sini pasti ngalirnya ke kiri nanti. Habis itu 10 yang sudah kita coret. Alirnya ke kiri. Loh, ke kiri. Ya. Terus kemudian di sini ada 8. Ya, yang sudah kita coret 8 loh, ngalirnya ke kiri ya. Berarti sudah benar. Ya. Kemudian Uh, 8 Oh uh, sebelum 8 ada 9 nggak kelihatan Sebelum 8 ada 9 Ya Ada 9 9 ini dicoret dulu Ya 9 Ya 9 Kemudian Nah ini ngalir ke kiri ya Kemudian 8 kita coret 8 Ngalirnya ke kiri kita lihat lagi Habis 8 ada 7 7 ke kiri Benar Habis 7 ada berapa? 6 Wow urut ini ya 6 Habis itu 6 Di kirinya Habis itu 5 5 lebih di kirinya lagi Kemudian 4 ada enggak 4 Enggak ada ya terlewat 4 Terus kemudian 3 ya kemudian tiga kita lihat ya ke kiri arahnya sudah benar terus yang paling kecil di situ adalah dua ya paling kecil ada dua ini di kirinya lagi ini adalah hasil pengurutannya ya ini kita akan urutkan lagi ayo urutkan dari yang kecil sekarang dari yang kecil kita biar nggak bingung tulis dulu satu dua tiga empat lima 6, 7, 8, 9, 10, 11, eh, 11, 12, 13, 14, 15. Yang paling kecil di sini adalah 4, yang sudah kita tulis kita coret. 4 posisi di sini kan. Kemudian kita lanjutkan 5. 4 ke 5 ke kanan. Kalau dari kecil ke besar ngalirnya ke kanan. Ya, 4, 5, terus ada berapa lagi? 7 Kita lihat ngalirnya ke kanan Ya, 7 Habis 7, 9 Kita lihat ngalirnya ke kanan 9, ada 10 di sini Kita lihat ngalirnya ke kanan ya Kemudian 11 tidak ada, 12 tidak ada, 13 Ngalirnya ke kanan Habis 13, oh ada 12 ternyata kita mundurkan lagi ada 12. Ya kelihatan Pak Ali. Ya. Nah. Ya. Habis sep 11 malah enggak ada ya. Habis 10 terakhir ya, 10. Terus habis 10 tadi 12. 12. Loncat ke 12. 12. Terus, kemudian lima belas. Oh ternyata di sini ada yang lebih besar lagi, yaitu tujuh belas. Ini adalah urutannya. Oke, kita akan lihat yang soal yang lain. Menentukan ur urutan bilangan, kumpulan kelereng berikut. Akan diurutkan, ini kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam.

Terus kemudian, delapan baru yang terakhir ini sembilan. Ya, udah, urut ya. Gambar berikut menunjukkan empat orang anak, mereka akan mengikuti lomba pada baju mereka. Ada lambang bilangan. Ya, lambang bilangan dari kiri ke kanan ini adalah Indra, nomor sepuluh, Devi, Noval, dan Ita. Lambang bilangan dari kiri ke kanan yang paling besar adalah sepuluh, kemudian diikuti delapan, tujuh, sembilan. Ya, ini orang berdirinya seperti ini. Urutan dari urut eh, pada urutan 2 dari kiri. Ita pada urutan 2 dari kiri. Mana Ita? Nah, ini kalau kita urutkan, ini kan belum urut ya. Belum urut ini. 10, 8, 7, 9. Kalau diurutkan menjadi 10, 9, 8, 7. Ya, ini sudah urut dan ita ternyata urutan kedua dari kiri. Ini ke satu, ini ke dua. Ita urutan kedua dari kiri. Kita lihat rambutnya ita yang seperti inilah ini ita. Ya, oke. Okay. Ita pada urutan ketiga dari kiri. Ini kalau urutannya ini dari besar ke kecil. Ini besar ke kecil. Kalau ini dari kecil ke besar 7, 8, 9, 10 kecil, ke besar. Oke. Okay. Ayo berlatih 9. Ya. Urutkan dari kiri ke kanan. Mobil urutan ke berapa? Urutan ini pertama, ke-1. Ini kedua. Ini ketiga. Mobil urutan berapa? Ke-1 atau ditulis mobil urutan ke-1 gitu ya. Ke-1. Becak urutan kedua. Sepeda urutan ke-3. Oke, di sini ada air, tepung, minyak, dan susu. Tepung menempati urutan ke berapa? Ya, ini ke satu, ini ke dua, ini ke tiga, ini ke empat. Nah, di sini pertanyaannya adalah tepung urutan ke berapa? Ini agak saya naikkan dikit. Ternyata nggak butuh space banyak. Tepung urutan kedua, ya, tepung urutan kedua, ya, kedua. Air menempati urutan keberapa? Air ke-1. Susu menempati urutan keberapa? Susu keempat. Oke. Okay. Dina, Budi, Joko, Wati, Ida, dan Rani. Urutan keberapa Joko? Ya, ini ke satu. Satu, kedua. Ini ketiga, keempat, kelima, dan Rani ke enam. Urutan berapa Joko? Joko urutan ketiga. Urutan berapa Rani? Di sini Rani urutan keenam. Urutan berapa budi? Budi urutan kedua. Urutan, siapakah urutan pertama? Urutan pertama adalah dina. Urutan ke, siapakah urutan keempat? Satu, dua, tiga, empat. Wati. Okay. Kambing sapi kambing kucing sapi ayam kupu-kupu bacalah dari kiri ke kanan. Kambing urutan ke satu, Ini ke-2. Sapi urutan ke -3. Ayam urutan ke -4. Dan kupu-kupu ke lima. Kambing urutan ke-1. Sapi urutan ketiga, kucing urutan kedua, ayam urutan keempat, dan kupu-kupu urutan kelima. Untuk menyebutkan urutan, dapat dimulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, kalau dari kiri ke kanan dari kecil ke besar, kalau dari kanan ke kiri dari besar ke kecil. Ya, ini masih masuk latihan, ya. Oke, kita lanjutkan aja. Bacalah dari kiri, dari kanan ke kiri. Binatang apakah yang menempati urutan ketiga? Sekarang dari kanan ke kiri, tadi dari kiri ke kanan. Ya, sekarang ini akan saya copy saja yang B, nah, biar kita sambil bisa melihat. Ya, untuk B-nya saya pindah ke sini. Nah, sekarang saya kerjakan pakai warna biru Ya, warna biru Nah, warna biru urutannya adalah ke kiri Bacalah dari kanan ke kiri, binatang apakah yang menempati urutan ketiga? Berarti ini ke satu Kalau dari kiri ini ke satu Ini ke dua ini ke tiga, ini ke empat, ini ke lima. Urutan ketiga di sini sapi. Bina, binatang apakah yang menempati ketiga sapi? Yang ke satu adalah kupu-kupu. Ya, yang keenam, ad, eh, keenam ada keenam keenam ada cuma lima. Ya, ini tidak ada. Keempat mungkin ya, yang keempat, yang keempat ayam. Yang kedua adalah, eh, keem keempat kucing, maaf, kucing ini empat ya, kucing ini dari kanan ke kiri, misalnya. Urutan kedua adalah ayam. Dan urutan kelima adalah kambing. Untuk menyebutkan urutan dapat dimulai dari kiri kanan atau dari kanan ke kiri ya. Urutkan dari atas ke bawah sekarang. Atas ke bawah ya, atas ke bawah berarti ini ke satu, ini ke dua, ini ke tiga, ya atas ke bawah, ini ke empat, ini kelima. Ya. Mobil urutan ke satu, burung urutan ke dua, sepeda urutan ke tiga, pensil urutan ke empat, gunting urutan ke lima. Baik, ini kita sudah sampai halaman 35. Untuk pembahasan berikutnya akan saya eh, uh, Bahas di video selanjutnya, ya. Untuk melihat video selanjutnya, di mana di playlist ini, linknya di mana ada di kolom deskripsi. Cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.